sini kopi santai kamu happy sambil nyantai bersama dengan saya Jessy Silana dan juga ada wow ada wanita cantik nih ada Bella Nova. Yeay. Ngomong-ngomong nih kacamatanya si Jeng ketinggalan nih. Jeng yang tuh Jeng mana nih Jeng nih kacamata ketinggalan nih coba bayangin di meja. Aduh si Jeng emang udah mulai. Ini juga bulu-bulunya deh pada berterbangan ya. Emang. Jeng itu suka meninggalkan jejak dia. Itu ya. Iya jejak itu bulu-bulu itu tuh katanya bulu-bulu apa pikok katanya pikok. Nah, iya katanya nggak ngerti juga deh. Nah, oleh karena itu ya, sesuai dengan janji Jessy untuk para copy words yang ada di rumah, kalau kita sekarang akan bermain games. Nah, namanya gamesnya apa? Gamesnya gampang nih, pasti kalau penyanyi pasti bisa lah. Nah, tebak lagu. Nah, tapi tebak lagunya gimana caranya? Jadi nanti aku akan bacain lirik. Kamu nanti tebak judul lagunya apa? Dangdut ini atau siapa? Mau dangdut mau pop juga bisa. Oke. Okay. Nah, oke. Aku udah contekannya dulu. Oke. Okay. Mana boleh, ya? Boleh nyontek nggak? Nggak boleh dong. Mana ya? Oke, seh. Wow, wah, banyak sekali. Seh. Oke, kita mulai ya. Ini lagu dangdut. Dangdut, oke. Okay. Ini lagunya lama lah, kamu kan suka lagu-lagu lama kan? Nah, nih ya. Api asmara yang dahulu pernah membara. Kopi dangdut. Aduh, gampang. Nah, yang penyanyi siapa? Yang nyanyi awal banget. Nah, emang lagu judulnya gampang. Aji Oma. Bukan. Api asmara. Siapa ya? Bunda Rita. aku enggak tahu penyanyi. Depannya F, Flamingo. F. Fahmi. Siapa yang Fahmi? Kayak anaknya Habib Rizieq yang kemarin nikah. Namanya belakangnya tapi Fahmi Sihab. Ini diganti jadi A. Fahma. Fahmi bener. Fahmi. Nah, Sihabnya ini diganti jadi A. Sahab. Iya. Fahmi Sahab. Oke. Iya. Itu dia lagu dangdut pertama Fahmi Mission Sahab. Completed. Yeah. Terus pop ya. Ini lagu lagi viral-viralnya, lagi heboh-hebohnya nih ya. Nah, jadi liriknya kayak gini. Jangan datang lagi cinta. Maherzan. Judul lagunya? Jangan, pura-pura lupa. Duh, Mahen aja. Mahen, pura-pura lupa. Iya, betul. Aduh, luar biasa banget ya. Langsung ketebak lo, bayangin. Coba copy words. Memang luar biasa. Oke, pop lagi ya. Bisa-bisaan. Ini agak-agak lama lagunya, tapi biasanya lagu-lagu ini lagu-lagu yang cukup mellow dan romantis. Wow. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Pasto. Bukan. Kini, Ran. Bukan. Terasa sungguh. Yuvi and Uno. Bukan. Oke. Okay. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Akan kukembangkan tanam di dalam hatiku. Oh. Tiada kejutan Idi pesona. Idi Aldiano. Iya, judul lagunya? Ini. Judul lagunya aku enggak tahu. Judul lagunya apa ya? Apa tuh? Aku enggak tahu. Aku juga bingung ngasih kodenya gimana. Apa tuh? Kodenya apa tuh? nuansa bening. Ya, betul. Nah, coba bayangin, pintar banget ya memang ya, semua ketebak. Emang kalau penyanyi tuh ketebak. Kalau Jessy sih mau dikasih liriknya begini juga kagak ngerti sih, kagak tahu sih. Okay. Nah, itu dia ya, tadi udah 3 lagu, langsung bisa ketebak semua. Sekarang kita mau main games lagi nih. Boleh, apa tuh? Main games lagi. Gamesnya ini agak berbeda. Oke, jadi gamesnya itu namanya games Kopi Galau. Kopi Galau, ya ampun. Kopi Galau. Jangan galau-galau deh, aku udah galau hidupnya. Aduh, Kopi Wurst tolong dihibur ya orang ini. Iya, aku butuh penghibur. Kopi Wurst tolong hibur Bella Nova, ya. Oke, kita langsung masuk aja yuk. Ini dia games Kopi Galau yang pertama, kamu harus pilih ya. Jadi antara ini atau ini gitu, aku akan bacain. Yang pertama, lipstick atau bedak? Lipstick. Oke. Cowok bule atau cowok Asia? Cowok Asia. Kenapa? Aku lebih suka produk Indonesia. Oke. Cintailah produk-produk Indonesia, Kopi Wurst. Terus, rumah mewah di desa atau apartemen di kota?
Rumah mewah di desa. Oh, jadi biar lebih tenang gitu yeah. ya. Oke. Okay. Lebih damai. Benar. Terus pacaran jarak jauh atau HTS? Oh, HTS. Pacaran jarak jauh deh. Gak apa-apa ya LDR-an ya. Gak apa-apa, daripada tanpa ya. Status kan ya, yes, kan yes, bingung kita. Masih sedih banget sih ya copywords ya. Nah terus udah gitu terakhir nih. Digantung atau diputusin? Diputusin. Gak enak banget digantung. Kok kayaknya sedih banget ya. Emang ada pengalaman apa nih diputusin nih? Diputusin, gak pernah sih diputusin. Biasanya mutusin ya? Sombong dikit. Biasanya mutusin ya? Enggak juga sih. Oh oke, okay. Jadi apa hilang tanpa kabar gitu ya? Begitulah, kalau udah gak nyaman pasti hilang tanpa kabar. Iya. Nah coba kita lihat ya, nah mungkin ada salam-salam yang masuk nih kopi santai ada gak? Ada pesan, ada salam? Ada satu, oke okay. Nah ini dia. Dari Bang Yos 18, siang Kak Jessy dan Kak Bella Nova. Mau request lagunya Betran, yang mana aja. Kirim salam untuk Kak Bella Nova supaya bisa berkarya lebih lagi dan sering-sering update Instagram supaya bisa lihat Kak Bella Nova tiap hari. Cie. Abis ini aku langsung update deh. Asik. Pasti dong update di sini ntar sama yeah. Jun sama Jessy juga. Nah ngomong-ngomong nih, sekarang Jessy juga mau ngingetin nih, ada voucher next Parabola 50.000 nih ya untuk para copywriter di rumah. Caranya gampang banget, nanti tinggal jawab pertanyaannya di telepon bawah ini ya. Nanti pertanyaannya ini apa judul lagu single terbaru dari Bella Nova. Nah oleh karena itu ternyata sekarang tidak terasa ya, sudah 1,5 jam loh ini ternyata. Ampun serius. Benar-benar udah 1,5 jam. Tapi aku masih betah gimana dong? Masih betah. Siap nanti kita akan undang lagi, pokoknya Bella Nova kesini ya. Nah oleh karena itu buat para copywriter yang di rumah pasti udah nungguin nih ya. Aduh kapan sih nih Kak Bella Nova nih tampil lagunya yang main handphone ini? Langsung aja nih ya, aku persilahkan ya Kak Bella Nova untuk ke panggung gitu ya. Untuk bersiap-siap nanti akan menyanyikan lagunya yang berjudul Main Handphone. Dimana ini adalah single terbaru dari Bella Nova. Oleh karena itu buat para copywriter yang ada di rumah, tonton terus ya Kopi Santai dari Senin sampai Kamis jam 11 siang hanya di M Channel. Kopi Santai, kamu happy sambil nyantai. Sampai ketemu besok.